Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ari di channel Sobat Angler. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Di sini saya juga sehat-sehat. Oke, tadi aku sempat lihat di laut kondisi airnya kurang bagus untuk mancing casting. Tapi kalau untuk mancing dasaran atau mancing garong masih bisa. Jadi ini aku mencoba spot di kali teman-teman. Tepatnya di Kali Sedayu Lawas, Kecamatan Grondong Lamong. Seperti ini kondisi sekitar. Coba aku casting menggunakan lure crankbait. Nanti kalau di sebelah sini nggak ada sambaran, coba geser-geser spot. Oke, saatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelah sini nggak ada sambaran teman-teman. Udah aku castingi lumayan lama. Shit, ada ular teman-teman. Bahaya men. Shit, ada ular lagi, teman-teman. Banyak ular di sini. Di sebelah sana ada seperti gudang kecil. Ada antena TV, terus ada baju dijemur. Aku lihat teman-teman, mungkin kalau di kamera nggak terlalu kelihatan. Berarti ada yang beraktivitas di situ, men. Di dekat rawa-rawa yang banyak ular gini. Aku lihat ada ikan-ikan kecil berlarian. Berenang ke sana kemari, tapi sepertinya nggak mau di casting teman-teman. Ikan wader teman-teman, masa ada ikan wader yang di air payau? Sini kan masih payau. Shit, ular lagi men. Teman, di kamera mungkin nggak terlalu kelihatan, itu ada ular lagi cuy. Coba aku iseng ganggu pakai lurku. Iya, dia gerak teman-teman. Iya, dia gerak teman-teman. Saatnya kabur dari sini.
Oke teman-teman, karena tadi pagi boncos nggak ada sambaran, ini aku nyoba sore hari. Ternyata sore hari kondisi airnya lebih bagus daripada tadi pagi, teman-teman. Memang nggak bisa diprediksi. Tapi masih ombak sih. Nggak begitu bagus-bagus amat. Cuma masih oke lah. Ini aku coba pakai lurus pun. Semoga ada sambaran, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Strike teman-teman. Eh, tompelodon. Kecil. Tapi ya lumayan. Dari dekat pula dia nyambernya, teman-teman. Alhamdulillah. Wih. Alhamdulillah, teman-teman. Cukup mengagetkan, dia dari dekat nyambernya. Wih, tompelodon teman-teman. Oke, kita rilis ya teman-teman. Aduh, pelan-pelan licin. Oke teman-teman, kita lanjut landbase-landbasean lagi di sekitar sini menggunakan lure crankbait. Kemarin ada teman Mas Agus, channel YouTube-nya Ujung Joran, ada dapat sambaran kerapu bumblebee di sekitar sini. Mirip ikan bumblebee. Strike teman-teman. Ada. Aduh, di bawah nyangkut. Enggak. Hei. Grouper kecil, men. Little grouper. Oke, kita rilis. Buset, langsung lari cepet di bawah batu dia. Kerapu bumblebee itu setauku jarang ya men di Jawa.
kok ada ya di sekitar sini. Gokil emang. Mas Rudi, temanku juga, channel YouTube-nya Pancing Landep. Dulu sempat ada sambaran ikan baramundi di sini juga, sama ikan mangrove jack. Yang mangrove jack landed, yang baramundi mocel. Shit, jangan bilang ini jejak ular lagi, men. Setelah dapat kerapu tadi, aku castingin nggak ada sambaran lagi, teman-teman. Tadi aku juga sempat nyoba di tambak kecil ini. Pakai lure popper karena airnya dangkal. Juga nggak ada sambaran. Jadi ya, saatnya gue aja, teman-teman. Cukup sekian saja videonya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga menghibur. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.